Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Pengadilan Agama Negeri Kota Prabu Mulih mencatat 85 perkara pengajuan pernikahan dini, pengajuan dispensasi dini tersebut karena faktor hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor orang tua di Kota Prabu Mulih mengajukan permohonan dispensasi pernikahan dini kepada Pengadilan Agama Kota Prabu Mulih. Menurut Lukmin, dari total sebanyak 85 yang mengajukan dispensasi nikah dini, hampir semua anak yang mengajukan dispensasi ini putus sekolah usia 15 hingga 16 tahun. Namun pihaknya terpaksa harus mengabulkan semua permohonan mengingat mereka telah berbadan dua. Kawin tadi, karena terkadang itu ada dua. Karena dua-duanya di bawah umur, maka itu jadi dua perkara. Terus ya kami juga dengan segala pertimbangan terkait dengan dispensasi itu, ya tentunya kabulkan terkait dengan tingginya angka dispensasi nikah dini di Kota Prabu Mulih dengan kategori anak di bawah umur. Pengadilan Agama Kota Prabu Mulih berharap peran aktif orang tua dalam mendidik anak di rumah dan jangan lengah dari pengawasan. Remaja di bawah umur yang hamil di luar nikah tidak terlepas dari pergaulan bebas di luar rumah. Dari Prabu Mulih, Peri Prima, iNews, melaporkan.